Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari salam dari sada yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Daun salam daun ilalang yang jawab salam mudah-mudahan kebayar hutang. Berada kebiayaan membayar hutangnya. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sinti wal wafa amma ba'am. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawiru buyutakum jissalah wa qira'atil Qur'an al-hadithan tamakal. Dan saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatizah, hitung-tung itu ngajajir para ustaz, di dia iya bangku harap kabeh, ustazah kabeh kita. Alhamdulillah, mata kerada ada leletar, yang harap panggil ustazah ke remagara di Songkoh. Yang saya hormati, rombongan, besan dari sana. Tadi ngomong ya dari sana itu dari mana? Dari Medan, alhamdulillah. Saya tadi ngomong dari sana, dari sono. Sono itu mana? Kalau Nabi Hidir, ingin tahu Nabi Hidir, setiap ditanya, dari mana? Dari sono. Tangannya lulus ke tulangan, itu Nabi Hidir. Teman-teman, ayo jelemak, dari mana? Dari sono, Nabi Hidir, tak? Juga yang saya hormati, Sohibul Bait, keluarga Bapak Haji Cep beserta Hajah Uup anu panggelisna cek salakina boga anak panggelis-gelisna cek kolotna doang jeng cek calon salakina yaitu Sifa Fauziah SST berik tengah SST ini. Selamat datang kepada seluruh rombongan desan yang dipimpin oleh Bapak Darto dan Ibu Sayati mengantarkan ananda dokter Wirin Indra Permana. Sekarang bacanya langsung bisa. Tadi mah pernama Permana. Alhamdulillah setelah saya menyimak sambutan dari rombongan atas nama besar, intinya adalah memasrahkan kami atas nama keluarga sebelum tausilah. Sebenarnya lagi tausiah hari ini kita doa lagi. Dari keluarga mengucapkan ahlan wa sahlan bikunumikum. Selamat datang kepada seluruh para tamu yang mundauh di sana, mungkin nginep di hotel dan lain sebagainya. Sekaligus permohonan maaf sebab kadieu langsung gede-gede cai-cai acan. Padahal tamu kudu gede-gede cai-cai acan. Patu lempang digendeng ke dia. Tidak berhadapan sesuatu yang ada cahaya. Lain mental kalidaan. Seperti sarua kulitnya hanya minum. Terlupa, maaf, di Haji Somad, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtajaya, alhamdulillah, CS di sini kulit, dan mana nama kaset, kulit meluarin. Hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Dipayun puji orang sana dengan Gusti salawat ke kanjeng Nabi. Insyaallah saya tausiah tidak akan lama, singkat, padat, melekat. Yang penting balik bawa berkat ilmu manfaat. Singkat, padat, melekat, balik bawa ilmu manfaat dan bawa amal. Ampok baiknya setelah dicari aja ampok mahaya. Kalau ngomong dengan nama nanti dulu tadi ini kok bisa sama korona acan. Tarik mobil lawan dulu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah menciptakan segala sesuatu saling berpasang-pasangan. Sampai gelas semuanya di meja, ayat dua. Nyadiakeun jelema nu keur batuk. Saling berpasang-pasangan, ada siang, ada malam. Tadi malam panganten geus deg-degan, hayang gara-gara urang. Geus ayeuna beurang, hayang gara-gara penting. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada kecil, ada besar, ada laki,
perempuan. Pertanyaannya, bolehkah seorang laki-laki yang bukan mahram bergaul merangkul di atas kasur dengan perempuan yang bukan mahram? Agama mengatakan boleh, asal melalui aturan permainan rule of the game yang disebut nikah. Maka nikah pada hari ini yang akan dilaksanakan oleh KUA adalah menghalalkan segala sesuatu yang haram. Anu tadi dah haram, boro-boro merangkul, mandang tidak haram. Tapi setelah akad, silahkan anda bergaul, berkumpul, merangkul di atas kasur, terserah anda. Dengan syarat dukungan imah di tohan aku secara rela. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka dalam kesempatan yang baik ini, Nek sifat bahagiakan suami dalam empat faktor. Lain sifat baik pengantin baru, termasuk pengantin baru. Kalau pengantin baru kos motor bayi tengok dipencet langsung jes. Kalau pengantin baru kos pesta dahulu diselah ke pengantin baik. Artinya pengantin baru maka kadang kan dulu ini kesusuran. Pengantin baru kesekatu mencolok cicipa siaran. Pengantin baru neng sifat wajib memperhatikan empat faktor dari seorang suami. Manakala yang empat faktor ada, maka suami akan betah hidup dengan seorang istri. Yang pertama, bahagiakan lewat mata. Yang kedua, bahagiakan lewat hati. Yang keempat, tidak, bahagiakan lewat perut. Yang keempat, bahagiakan lewat teta. Oh, teta teh. Ini saya tahu deh. Pertama, bahagiakan lewat mata. Iza nazarta sarabta. Manakala suami memandang istri, beri kebahagiaan lewat senyum. Kosok senyum ke satu, kosok senyum lamun ke wadid, lamun ke wadid kos bemok menyong. Percis kos kucing kata incet, untuk tak kata pokok, kata pokok. Bikin senyum, mata kebahagiaan memandang istri belakang. Dua, satu dengan dandan yang indah sehingga akan selalu memandang istri. Iza nazaru ar-rajul ila zawjatihi nazarallahu lahu maghfiratan wa rahmah. Manakala seorang suami memandang istri dengan pandangan yang lemah lembut, Allah akan memandang dengan pandangan yang penuh dengan rahmat. Saatnya yang minum, minum cai. Rumpunya yang minum, diukur. Dari pandangan, dandan, tiap yang dandan yang ada di kampung, di mana kampung ya? Atau lima yang pakai mekote lagi yuk temenan, yuk temenan sama kudu aku rata dandan rapi udah dandan dari kondangan doang gitu ya. Dari kondangan, dari dandan, baju mulai gitu setel sampai kayak gimana lah, pakai baju biasa deh, mau kotan bukan dua. Bahagiakan mata lewat tubuh, bahasa, gerakan. Ngomong di salaki kudu nunduk. Ulah tanggah dari muncrat. Tanggah dari muncrat di salaki. Ngomong dari tunduk, tunduk terus. Kaning tunduk, murah biayi. Terus, diangkat dokter kaya tunduk dari. Bisa diperiksa sama. Nomor dua, bahagiakan hati. Kulauan hati salah kebahagiaan melalui ucapan yang indah. Ucapan yang indah. Allah rei memangkasin nani walbi A'a. Neng si Pak pun bisa ngomong ke dokter Wilin A'a. Sesakarawan luh memanggagah dan kasih nani walbi A'a. Aku bisa ngomong gitu. Tapi di mana aku lah. Di sisi kuring sering nanya. Aja, salah aja mana? Tuh, asal memanggorin ini aja salah jambi. Seperti apa goreng nak? Asal lupa dihidupnya salah jambi. Ini kira ada salah jambi yang kalau kau bisa jadi ribut tanda. Jadi, muka dua bahagia dengan hati. Muka tiru. Bahagia kan perut makanan. Kalau toh memang wanita lahir sekali-kali masak di rumah.
Narotoh. Nawaran. Bani kopi, bani susu. Kopi naon, susu naon. Silahkan nawaran. Iya mah, salah biaya kopi. Kopi, jadi tuh biaya diri butuh. Lima kaya kopi laku, hanya diseduhkan saya lah. Awas. Luka opat, bahagia pun petaknya. Nah, artinya awewe yang sipa wayahna kudu opa sigera. Sebab awewe maaf, babagi opat. Ayah awewe berit, bukan bapak, nanti itu juga. Ada awewe itu berit, ayah awewe kunci, ayah awewe macan, ayah awewe kedak. Awewe berit maaf, awewe guna rakta kosong mukaan, hape salami. Ayo tadi dia. Salami sare, dipari saham hape nak isi ayah SMS ke sare. Ribut gara-gara SMS. Cepat anak ih, kamar ini bapak lah. Bel, bukan kan awewe. Aku tarik ke awewe, aku tarik ke awewe. Ini bukan dari mana awewe. Bukan dua. Awewe, tipe adalah tipe ucin. Teman-teman tipe ucin, teman-teman yang lawan. Lengke terus dengan salaki. Salaki kemana-mana, ya diru terus. Namun kalau lihat lupa, namun kalau di sawah. Salaki teman-teman tidak ke sawah. Masih kita tidak ada diru. Ada yang teman tidak ke sawah, motor. Diru, tahu kaget, oke. Teman-teman ini gelap. Atau ucing, tetapi kalau kita mana-mana kosongnya tidak ada ucing. Tetapi tiru. Awewe macan, awewe macan itu mana? Ada macan, namun di mana yang ngalah. Kos bukan lagi kita yang ngalah. Jadi, nunggu obat awewe kuda, siap kapan untuk dipakai pun tidak bisa. Itu tugas awewe, kehadiatan, maka suami, hati suami, perut suami, dan kita suami. Untuk suami, bukan. Kita lain dorok. Lain dorok. Untuk suami cukup dengan tiga kalimat. Awas, untuk suami dokter mana pak dokter? Untuk pak dokter cukup tiga. Jadi panjang, keras, tahan lama. Namun panjang, keras, tahan lama, maka istri akan bahagia. Apa artinya panjang? Panjang pikiran. Jangan hanya membahagiakan ibunya, tapi bahagiakan keluarga sampai akhirat. Uang susah kumpah di pekar. Lain sedikit jangan cuma cita-cita yang bahagia di dunia, tapi kurang susah kumpah hukum naro, panjang ke depan, selamatkan anak dan keluarga dari api neraka. Tapi mau selamat, lalu kolotkan ke dalam Tuhan. Anak kita ngaji, kalau tak malah nonton TV. Pada ayah nama ini, nonton TV, ya ada dulu gambarnya. Untuk melihat iman, itu deh. Ambat-ambat, ada teman-teman, ada teman-teman, ada teman-teman, wih baca lah sesuai alat tak ya Allah ini benar aku tidak betul. Awas. Panjang, panjang ke depan. Bahagiakan anak, selamatkan anak dari api neraka. Lain panjangnya tangga. Kedua, kuku keras. Tidak mungkin bisa panjang pikiran dan cita-cita tanpa ada kerja keras. Harus kerja keras. Amal mulai kepada yang tujuh puluh dua anak sambil jali mata batila. Jangan ingin memulai anak pembajikan. Untuk menang ribuk sehari baik. Tapi kudu kerja keras. Maka dengan kerja keras, cita-cita dan teman akan ada. Yang ketiga, iya kembali esen. Tahan lama. Ulangan lama. Apa yang dikatakan kemarin, I love you. Sebulan kemudian, I love you. Setahun kemudian, I love you. 10 tahun kemudian, I love you. Teruntur, tahan lama, I love you. Ayo orang kadang, I love you, ayo nak. Bukan anak gua, I love you. Biasa, oh, ini dah kata tangga. Ayo gitu. Muka. Jadi pertahankan, tahan lama, ayolah puyuna. Tahan lama, kahormat kami jadi salakina. Kahormat kami jadi pemerintahana. Jadi kunci salaki. Hayang dihormati dan dicintai membahagiakan suami. Panjang, keras, dan tahan lama. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendoakan pengantin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah mawaddah warahmah dengan cinta ditambah obat tugasnya ngaji ngejo ngaji kang dulu suami ditambah tugasnya perhati dan bungkus kulit perhati dan tes kulit cocok lagi yang beri kebaran mulai jom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.